Dari Stadium Bandar Raya Pulau Pinang, kami bawakan kepada anda aksi kelima Liga Super, perlawanan antara Penang FC bertemu dengan Kedah Darul Aman FC. Dan sebelum permulaan perlawanan, Pos Malaysia melalui saudara Muhammad Faizal Abdul Ghani, seorang posman dari pejabat pos Bukit Minyak Pulau Pinang. Siapakah yang akan mengambil, siapakah percuma ini? Syafiq terus lancungan, terkena palang gol. Oh, bahaya untuk Penang dan itu dah dapat diselamatkan. Walaupun kita lihat tadi bagaimana kedudukan pemain ini. Kita perhatikan lagi sekali. Free kick ada ambil oleh Syafiq, terkena palang gol. Dan di sinilah hampir-hampir saja bola tandukan daripada dengan wajah tadi untuk membolehkan jaringan pertama terhasil. Dapat diselamatkan, itu adalah satu tindakan yang cukup-cukup penting. Jesse Marcel cantik tolakan, cari Fayad. Bahaya untuk Penang ketika ini. Fayad mara ke dalam kawasan penalti. Fayad percubaan. Oh, tersasar. Sayang sekali. Kita lihat kedudukan itu dengan menyaksikan Syafiq sudah berada dalam kedudukan offside. Namun Fayad boleh melakukan percubaan sendiri sebenarnya. Mungkin ini cuba yang cuba dilakukan oleh Fayad. Kita perhatikan. Mungkin dia tidak berniat untuk melakukan hantaran kepada Syafiq. Jadi dia memerlukan lebih banyak lagi support daripada rakan-rakannya. Dan kali ini kita perhatikan peluang yang dimiliki. Satu percubaan. Dan masih lagi berpeluang Penang untuk melepaskan satu lagi rembatan melalui Hilal. Namun tak berjaya, lemah kali ini. Tampanan daripada Ifwat Akmal sebentar tadi sebenarnya tidak menuju ke arah yang selamat. Kita perhatikan Hendrik yang memulakan gerakan ini. Ketika satu rembatan yang dilakukan oleh Faiz sebelum itu. Sekali lagi serangan. Oh, baik kali ini. Hantaran yang dilakukan ketika Hilal sudah bersedia. Ada peluang gol. Cantik. Kemas. Jaringan yang pertama terhasil untuk tuan rumah Penang melalui Hilal Al Helwe pada minit ke-16 ini. Cantik gerakan ini. Bermula dari tengah padang. Sebelum satu larian yang dilakukan di sebelah sayap kiri melalui Sarapanen. Ini adalah jaringan kedua Hilal Al Helwe pada musim ini daripada 5 perlawanan. Kita perhatikan di sinilah tolakan penting dan larian yang lengkap dilakukan oleh Sarapanen. Sebelum dengan mudah Hilal Al Helwe menolak bola masuk. Jadi pertahanan pasukan Kedah yang sedikit leka. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana Hilal sempat mencelah di tengah-tengah dua pemain pertahanan Kedah. Rodney juga tertinggal. Begitu juga dengan Arif Farhan yang berada di belakang, yang tidak menyedari kehadiran Hilal untuk mencelah masuk. Tak berjaya kerana Azrin. Dan kali ini bagaimana peluang lagi sekali untuk Penang. Satu rembatan yang berjaya dilakukan oleh Faizad namun diselamatkan oleh Ifwat. Perhatikan di sini. Baik larian dilakukan oleh Faizad. Syafiq membantu di tengah. Tarannya yang mujurlah dapat diselamatkan oleh Fayad. Percubaan terus. Hampir-hampir saja tertewas kartu Anwar daripada Al-Hafiz. Namun kali ini penjaga gol Penang ini bertindak dengan cemerlang. Kita perhatikan lagi sekali, walaupun Katul sudah berada di depan, namun dia sempat untuk menerbangkan badannya bagi menyelamatkan pintu golnya daripada Di Bolosi. Cuba mencari Arif yang naik di bahagian sayap ini. Satu cross. Oh, satu tandukan berjaya dilakukan. Namun sekali lagi Katul Anwar bertindak cemerlang. Kali ini dia menafikan tandukan on target yang dilakukan oleh Ngawanja tadi. Baik crossing yang dilakukan.
oleh Arif Farhan. Ho. Menarik cara permainan yang ditunjukkan ketika ini. Desi Masih lagi sekali. Terus kali ini peluang untuk Syafiq melepaskan. Rebutan dapat diselamatkan oleh Katul. Dan clearance pantas dikeluarkan oleh Arif Ar-Rashid. Percubaan jauh ataupun dari luar kawasan penalti daripada Syafiq. Untuk mencabar Katul sekali lagi bertindak cemerlang. Susunan serangan cross yang dilakukan dari sayap. Oh, tak berjaya Syafiq. Dan kali ini baik untuk Al-Hafiz. Apakah yang mampu dilakukan Al-Hafiz? Tidak wajar percubaan melalui tandukan. Tidak kuat untuk memudahkan Katul Anwar menyelamatkan pintu golnya lagi sekali. Dan bola terpaksa dikeluarkan kerana ada pemain yang mengalami kecederaan. Di sini ada Al-Hafiz. Kita ketahui dia pemain kidal yang memiliki kekuatan kaki kiri. Namun dia tidak dapat menggunakan peluang yang dimilikinya kali ini. Dengan wajar, dia melakukan turning dalam kawasan penalti. Dia dijatuhkan dan jelas penalti dimiliki oleh pasukan Kedah. Oh, peluang yang terbaik untuk mereka mencari gol penyamaan. Setelah Ronald Ngawanja dijatuhkan oleh pemain Penang dalam kawasan penalti. Kita saksikan lagi sekali. Dia melakukan satu turning sebelum tackle yang dilakukan oleh Arif Ar-Rashid tadi. Dia sedang bersedia. Ngawanja. Dia berjaya untuk menghasilkan jaringan penyamaan pada minit ke-62 ini. Satu sama ketika ini di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Menyempurnakan peluang yang dimiliki melalui sepakan penalti. Kita perhatikan lagi sekali ketika Katul Anwar merebahkan badannya ke arah yang berbeza. Satu placing yang baik yang dilakukan oleh Ngawanja untuk membolehkan kedudukan berubah menjadi satu sama ketika ini. Kurang baik dan kali ini peluang untuk counter attack dimiliki oleh Kedah pula. Terus lorongan mencari Ngawanja. Membahaya untuk Penang ketika ini. Ronald Ngawanja. Goal! Counter attack yang menarik. Berjaya diterjemahkan dengan jaringan oleh Kedah. Pada minit ke-65 ini. Ketika Penang memiliki peluang melalui sepakan percuma. Kedah tiba-tiba berjaya mendapat satu counter attack yang berjaya disudahkan oleh pemain import mereka untuk jaringan kedua peribadi pemain ini dalam perlawanan ini dan juga jaringan ketiga keseluruhannya daripada 5 perlawanan. Jadi 2-1 pasukan pelawat sedang mendahului tuan rumah ketika ini. Kita perhatikan di sinilah kesilapan Penang yang menyaksikan hanya 2 pemain pertahanan Penang saja yang berada di bawah. Sudah pastinya menyukarkan Khatul Anwar. Setelah 3 minit berselang, larian yang dimulakan dengan baik oleh Ngawanja. Tidak mampu Fairuz Zakaria selaku pemain pertahanan terakhir dan juga Khatul Anwar untuk menafikan finishing yang baik yang dimiliki oleh Ngawanja. Pujian juga harus diberikan kepada pemain yang melakukan assist tadi, iaitu Syafiq. Cantik kali ini peluang Ngawanja. Dan sekali lagi tidak. Dia cuba untuk mencari hat-trick perlawanan ini. Namun mungkin agak lambat untuk melepaskan rembatan. Kita perhatikan di sini. Dia teragak-agak sebelum melepaskan satu sepakan yang lemah. Ketika angle sudah mengecil. Rantini juga sudah pun bersedia. Dapat dikeluarkan dari kawasan penalti. Percubaan. Oh, terkena palang gol. Dan sudah pun offside. Hampir-hampir saja jaringan penyamaan berjaya dilakukan oleh Penang melalui Syamin tadi. Pemainnya masuk. Kita perhatikan sepakan dari luar kawasan penalti.
sudah berjaya menewaskan Ifat Akmal sebenarnya. Dapat dirampas kali ini. Telakan daripada Ngawanja terlalu kuat. Dan wisa penamat dibunyikan oleh pengadil perlawanan pada malam ini, Zamzadi Katimin, untuk memberikan kemenangan Kedah di tempat lawan dari Stadium Bandaraya dengan keputusannya Penang 1, Kedah Darul Aman FC 2.